Jika anda menyukai permainan perlumbaan retro seperti OutRun dan Top Gear, Horizon Chase Turbo semestinya adalah satu permainan yang akan menarik minat anda, di mana kali ini Aquiris Game Studio dan SCRYSoft akhirnya membawa permainan ini secara rasmi buat pasaran Malaysia. Perkara pertama yang memberi perhatian buat saya sendiri terhadap permainan ini semestinya visual grafiknya, yang mana ia mempunyai rekaan dan arah seni visual yang ringkas seakan permainan retro lebih dari 30 tahun lepas. Bentuk perlumbaannya juga agak asas, di mana anda hanya perlu memecut dan break untuk berlumba di litar yang tersedia. Nama permainan ini juga menggunakan konsep minyak yang pemain harus kutip untuk meneruskan perlumbaan. Selain itu, pemain juga boleh mengumpul pelbagai jenis kendaraan, menaik taraf kendaraan dan berlumba di pelbagai jenis litar. Permainan ini juga menyertakan pelbagai peringkat litar yang pemain boleh mainkan, di samping menyediakan pingat dengan melengkapkan objektif seperti mengumpul koin dan sebagainya. Akan tetapi, konsep permainan ini mungkin agak berulangan buat anda yang ingin mencari bentuk permainan perlumbaan yang lebih mendalam, terutamanya jika dimainkan secara berterusan. Horizon Chase Turbo semestinya adalah satu permainan perlumbaan yang unik dan seronok untuk dimainkan secara bersahaja atas sebab bentuk arcade permainan ini mengingatkan pengalaman retro yang sangat nostalgia buat mereka yang pernah bermain permainan seperti OutRun dan Top Gear. Ditambahkan pula dengan kandungan Deluxe yang disertakan secara bersama, permainan ini pasti akan memberi kepuasan buat anda yang ingin mengumpul koleksi kendaraan, berlumba di pelbagai jenis litar secara solo ataupun multi pemain. Akan tetapi, atas sebab ia tidaklah memberi pengalaman konsep baharu dan kebanyakan mod-mod perlumbaan yang tersedia tidaklah terlalu beza antara satu sama lain, ia berasa agak berulang dan semestinya tidak membawa sebarang kelainan dari segi bentuk perlumbaan, sekadar visual estetik retro sahaja. Bagi anda yang berminat, permainan ini sudah pun dilancarkan hari ini, di mana anda boleh dapatkannya di mana-mana pengedar rasmi permainan ini. Dan melalui edisi fizikal permainan ini, SCRYSoft juga akan sertakan bekas besi khas bersama edisi Deluxe yang menyertakan pelbagai DLC penambahan. Untuk pelbagai lagi berita permainan video dan ulasan permainan lain, anda boleh melayari aksiz.com dan melanggani YouTube kami. Saya Najib Minta Aksiz, jumpa lagi pada masa akan datang.